periskop. Jadi diarahkan. Kembali terus ya. Nih, trik gua keren. Udah masuk. Peace. Padahal ini yang modelnya jadi ambil. Jadi hari ini lagi photoshoot dan apa? Shooting behind the scene. Nona Habit plus Blibli. Ini ada fotografernya. Mbak Anggi stylist. Make up. Jangan lupa nanti beli. Kalau ini eksklusifnya eksklusifnya beli di blibli.com. Tapi enggak ada di mana. Jangan salah. Hati-hati, jangan salah. Makanya belinya di blibli.com tuh. Jadi lo mau habisin ke kanan aja. Kalau bisa lo ke kanan enggak badan lo. Setimbangnya minggirin bisa enggak? Bisa. Maaf ya Mas Kak. Mari siapa? Jatuh deh. Oke, jangan lupa. Nah, ini. Itu ya. Promosi nih. Ini nomornya gue tepin pakai. Nah, gitu. Jadi eksklusif hanya di blibli.com. Kapan? Segera ya? Segera. Tunggu tanggal mainnya. Jadi kalau suka dengan stylenya yang Luna Habit ini, nggak ada di Luna Habit, hanya ada di blibli.com. Oke. Mundurin lagi, umpetin. Kece nggak? Ah, itu di atas depan sini. Udah ngomong apa coba dia? Tuh, yang nyorot tuh. Buat student di sini. Hello. Ya. Ini dia nih. Apaan? Jadi periskop ya? Iya. Tangin aja dari situ dulu, dari kamera. Pisau lu masih kece banget. Oh iya, jadi kalau ada yang bertanya, sizingnya Luna Habit itu memang agak sedikit berbeda. Saya size-nya internasional, jadi bukan size Asia yang kecil-kecil. Kalau Asia saya pakainya medium, kalau size saya pakainya small. Kenapa? Saya pengen anak-anak yang sekarang-sekarang ini kan pada udah bongsor-bongsor tuh. Kalau yang kecil-kecil belinya yang petit aja. Terus saya pakainya small, ini small nih. Size-nya international. International tuh kayak Zara deh, jadi bukan size Asia. Jadi kalau misalkan pada bingung, kok aku di Luna Habit biasanya di mana-mana pakainya medium, aku kok pakai small? Iya, karena kita size-nya international, bukan size Asia. Kalau Asia kan kecil-kecil. Saya kadang-kadang kalau Asia malah pakainya L. Susahnya gendut banget. Padahal sebenarnya enggak. Oke. Mau-mau. Oh, martabak. Ya udah, martabak nanti besok ya. Besok ada di Alam Sutra, jangan lupa. 3 hari. Saya akan hadir sama Mas Uya, mungkin hari Sabtu atau enggak Minggu. Kerja dulu ya. Dah. Udah siap kerja. Hai. Pasti. Thank you. Oh, nanti kita bakal ada bazar ya di TP Tunjungan Plaza. Saya akan hadir tanggal 1. Enggak, Deng, tanggal 30. Tanggal 31, Deng. Enggak juga. Pokoknya dari tanggal 30 sampai dengan 30 Oktober, 31 Oktober dan 1 November, saya akan ada di Surabaya di Tunjungan Plaza. Benar ya? Tunjungan Plaza. Lantai 6. Ada bazar Luna Habit di situ. Dan bakal seru banget. Kalau bisa ajak Nyak, Babe, Aa, Teteh, Tante, Om, Dede, Kakak, Mbak,
Baju cowok belum, belum ada. Lantai 6, iya tanggal, kok tanggal 32 sih PA? Kan ada tanggal 32. Banyak diskon, iya lagi sale 50% karena end of season. Sebelum tanggal 1 kita mulai season baru. Tanggal 1 di Surabaya, iya. Ada diskon gak? Lagi ada 50% semua. Okay, Makassar kapan? Insya Allah. Kalau kamu bisa mendapatkan tempat di Makassar buat saya hadir ya. Terima kasih. Bis foto belum habis, mau foto. Mira di Taiwan, hai. Surabaya mau disediain apa? Aku mau disediain pecel. Enggak. Apa aja? Kehadiranmu dan membawa uang cash. Bercanda. Ya ntar kalau nggak bawa uang cash, gimana mau belanja, em? Karawang, hai, tanggal 1 jam berapa? Yang pasti tanggal 1 saya akan hadir siang menjelang sore. Cus, banyak makanan enak, em. Banjarmasin, Banyuwangi, iya Banyuwangi cucok. Hai, Lunasi Surabaya hadir ya semuanya ya. Martabaknya di Summarecon Bekasi, iya belum. Besok masih di Alam Sutra, minggu depannya di Pluit, minggu depannya lagi itu akan di Pik. Nah, jadi tiap minggu kita akan ada Banjarmasin, insya Allah. Kaluna di Alam Sutra jam berapa? Sore lah. Oke, thank you ya. Mau langsung kerja lagi. Tuh, modalnya sampai nunggu. Kasian, yaudah kerja dulu ya. Dadah, thank you.